Aduh, Lala kelaparan sekali nih. Willy juga ya. Halo teman-teman. Kali ini Mama punya dua adik bayi kembar. Namanya Lili dan Lala. Lala. Nah, sekarang Lili dan Lala tunggu dulu di sini ya. Mama mau masak dulu buat sarapan kalian. Tunggu dulu ya. Mau masak apa ya? Dalam lemari ini ada persediaan apa? Cuman ada buah-buahan aja. Mau masak apa ya? Duh, berantakan sekali. Kompornya berantakan. Nasinya udah mateng belum? Oh, nasinya. Di dalam kulkas ada apa ya? Ya, dalam kulkas juga kosong. Gak ada apa-apa. Ikan, daging, ayam, gak ada semua. Ini juga cuma tinggal sayur-sayuran, gak ada semua. Apa ya? Aduh, gak ada semua. Ini cuma ada telur aja di sini. Hidupkan dulu ini kompornya. Ya ampun, berantakan sekali. Ini gimana ini? Ayo arah kemana? Suruh jagain Lili sama Lala, Mama mau masak. Wah, malah kemana? Kayaknya harus diberesin dulu nih. Jagain Lili dan Lala. Kenapa Ayu tinggal? Kan Mama mau masak. Tunggu dulu ya. Mama masak dulu ya. Kita rebus telur aja lah. Dua aja buat Lili sama Lala. Hidupkan dulu kompornya. Sambil rebus telur, Mama mau buat steak dulu lah. Karena Lili dan Lala biasanya suka nih makan steak, daging. Oke, kayaknya ini bisa ditinggal nih rebus telurnya. Lili dan Lala itu suka sekali makan panggang-panggangan kayak ini. Roti, steak daging, ayam, pokoknya yang panggangan, yang bakar-bakaran kayak ini suka sekali Lili sama Lala. Jadi Mama masakin ini dulu ya. Sambil tunggu telurnya mateng, steaknya mateng. Mau lihat dulu Lili sama Lala lagi apa ya? Loh, Lala mana? Kok cuma Lili sendirian? Kemana Lalanya?
Ayu arah. Lalanya hilang kemana? Kan Ayu mama suruh bawa Lili dan Lala, jaga Lili dan Lala. Lalanya mana? Ini. Ya Allah, Lala. Kok dibawa Ayu, ditaruh di bawah. Gendong dong yuk, nangis dianya yuk. Gendong dong. Kasih dong ice creamnya. Mama kan lagi masak, jaga dulu dong adeknya. Oh, minum es krim. Strollernya mana? Coba bawa Lili sama Lalanya sini. Bawa dulu ya. Bawa sini ya, Lili sama Lala sama strollernya juga ya. Nah, akhirnya steak mama sudah mateng ini. Nah, akhirnya Lili dan Lala makan juga. Kita angkat dulu ya. Steak daging sama roti bakar. Udahlah, kayaknya cukup untuk anak-anak. Si kembar itu memang suka sekali makan roti dan steak daging. Yuk kita bawa dulu. Ya, Lalanya diajak Ayu jalan-jalan lagi nih. Makanannya sudah siap, tapi malah Lalanya gak ada. Ya udahlah, suapin Lili aja. Lili makan dulu ya. Aduh, Lala ini kemana? Diajak Ayu arah jalan-jalan. Kok lama sekali ya? A few moments later. Nah, Lala dari mana aja? Baru pulang. Ayu ajak Lala kemana jalan-jalannya ya? Kok gak pulang-pulang? Lala pasti kelaparan ya. Makan dulu ya. Aduh, Lala kelaparan sekali. Sudah kenyang semua. Sekarang waktunya tidur dulu ya Lili dan Lala. Mama tinggal dulu, mama mau beres-beres rumah. Rumahnya berantakan semua, Lili.